Truk tronton overkapasitas bermuatan herbal mogok ketika melintas di tanjakan Jalan Raya Pemalang Purwokerto di Desa Pegiringan, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kelebihan muatan truk tronton dengan nomor polisi G1856CP dikemudikan Aris berangkat dari Cirebon dengan membawa 70 kubik bahan bangunan herbal mogok ketika melintas di tanjakan Jebeng Pegiringan, Kecamatan Bantar Bolang. Iya mas, dengan mas apa mas? Aris. Aris, perjalanan dari mana mau kemana mas ini mas? Cirebon ke Pegiringan. Pegiringan. Muatan berapa kubik mas? 70 kubik. Dari Cirebon jam berapa mas? Jam 2. Akibat kejadian tersebut, jalan lintas mengalami kemacetan total. Mas siapa mas? Agung. Dari mana mau kemana mas? Dari Semarang mau ke Purwokerto. Dari Semarang mau Purwokerto. Nah, jenengan kejebak macet di wilayah mana mas? Murang. Di belakang, kurang lebih ada berapa kilo mas? Satu kilo. Mengalami kemacetan total, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Mukminun melalui Kasidal OPS membenarkan kejadian tersebut. Dinas Perhubungan dan Satlantas sudah ke lokasi untuk pengaturan lalu lintas, sementara proses evakuasi truk tronton sedang berlangsung dari Pemalang. Raja Surono melaporkan.